Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan salam ten dan berduri salam perantar semua untuk seluruh petani sawit se-Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan mudah-mudahan juga selalu diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbuah melimpah. Amin. Oke kawan-kawan, di video kali ini kita akan membahas tentang varietas Dampi yang merupakan varietas andalan dari PPKS Medan. Kebetulan teman-teman saya sudah membeli kecambahnya. Untuk rencana nanti akan disemai di kebun. Nanti di video kali ini kita akan membahas bagaimana keunggulan dari PPKS Dampi dan bagaimana penampakan kecambahnya. Tapi sebelum itu, teman-teman silahkan dibantu dulu channel kami supaya lebih berkembang lagi dengan cara mengklik tombol subscribe dan jangan lupa dibagikan videonya. Mudah-mudahan nanti varietas ini bisa menjadi rujukan kita untuk kita tanam di kebun kita masing-masing. Oke, kalau sudah kawan-kawan, terima kasih. Jadi minggu yang lalu saya sudah memesan kecambahnya teman-teman. Ini sudah datang, kemarin sudah datang tepatnya ini. Ada 80 butir kecambah PPKS varietas Dampi. Jadi kalau teman-teman mempunyai lahan yang gambut atau lahan pasang surut, PPKS Dampi ini cocok sekali untuk kita tanam. Karena itu sangat bagus sekali ditanam untuk daerah-daerah yang pasang surut atau gambut atau yang lahan yang mempunyai potensi rebah. Nah setelah itu juga keunggulan dari PPKS Dampi ini teman-teman adalah pertumbuhan meningginya yang sangat lambat. Dari semua jenis PPKS Medan, varietas PPKS Medan yang paling lambat yang inilah, sudah PPKS Dampi ini. Itu salah satu keunggulan dari PPKS Dampi karena pertumbuhannya yang lambat. Dan tentunya juga ini sangat bagus sekali ditanam untuk daerah-daerah yang rawan terjadinya kerebahan, misalnya di gambut dan di daerah yang pasang surut. Yang ketiga teman-teman, keunggulan dari varietas ini adalah buahnya itu besar teman-teman. Buahnya besar, jadi kalau teman-teman mau mencari sawit yang buah besar, PPKS Dampi ini bisa menjadi pilihan. Yang keempat untuk jarak tanamnya teman-teman itu 130 pokok dalam 1 hektar. Artinya jarak tanamnya itu lebih dari 9 meter teman-teman. Karena panjang pelepahnya ini di atas 6 meter teman-teman. Yaitu 6,2 meter untuk panjang pelepah. Jadi termasuk pelepah panjang. Jadi diusahakan kalau kita ingin menanam itu diusahakan di atas 9 meter. Karena kerapatannya itu 130 pokok dalam 1 hektar. Oke, kita coba buka teman-teman bagaimanakah penampakan dari PPKS Dampi ini. Jadi kalau teman-teman ingin pesan, nanti saya akan masukkan linknya atau nomor HP distributornya. Nah karena kami di daerah Kaltim, untuk Kaltim itu distributornya ada di Samarinda teman-teman, di sini. Di, kalau teman-teman mau datang langsung ke outlet di Samarinda, ini jalannya di Rapak Indah, di Samarinda seberang, bukan Samarinda seberang ya, Sungai Kunjang teman-teman, di Samarinda outlet PPKS Samarinda di Jalan Rapak Indah teman-teman. Kalau teman-teman bisa langsung ke sana kalau ingin mencari bibitnya, atau bisa menghubungi nomor HP distributornya. Nanti saya akan lampirkan di link deskripsi video ini. Oke, kita buka coba bagaimana penampakan dari kecambah Dampi. Kita lihat bagaimana penampakannya. Dan ini juga sebagai referensi untuk teman-teman semua untuk mengetahui PPKS asli atau tidak. Jadi kalau ini sudah pasti dinyatakan asli. Karena memang kita berasal dari outletnya yang resmi teman-teman. Kita lihat penampakannya, dibungkus oleh kardus tebal. Kita lihat di sini. Oke. Nah ini kita lihat teman-teman di dalamnya sini. Nah di sini sudah dilengkapi dengan ini, dilengkapi dengan varietas-varietasnya. Ada lengkap semuanya di sini, ada lengkap. Setelah itu juga dikasih coba sud di sini di dalam. Nah, ini ada teknis pedoman pembibitannya teman-teman.
teknisnya. Kita lihat di sini ada teknis pembibitannya, bagaimana cara membibitkan dengan bagus. Nah, ini yang terakhir ada dokumennya, teman-teman. Nah, inilah penentunya. Karena di sini ada sertifikat benihnya. Jadi setiap varietas yang kita ambil dari PPKS Medan selalu menggunakan atau selalu menampilkan yang namanya sertifikat benih nih, teman-teman. Ini pasti asli. Kalau teman-teman membeli itu tidak ada sertifikatnya, jangan dibeli, teman-teman ya, karena itu adalah abal-abal. Pasti itu yang palsu, teman-teman ya. Dan untuk amannya, teman-teman silakan beli di outlet resminya. Nah, itu pasti aman, teman-teman. Tidak akan ada abal-abalnya. Ini pasti asli, teman-teman. Kita lihat di sini. Ini sertifikat benihnya. Oke, kita lihat penampakan kecambahnya, teman-teman. Saya coba. Kita lihat di sini. Nah, di sini dilapisi oleh apa namanya? Gabus-gabus tebal, sehingga insya Allah nanti tidak ada terjadi guncangan. Insya Allah nanti PPKS atau kecambah kita aman. Nah, kita lihat di sini penampakannya, teman-teman. Ini penampakan kecambahnya. Kita lihat di sini. Nah, penampakan kecambahnya PPKS Dampi. Ini saya beli di sini 80 butir kecambah. Kita lihat topnya tidak kelihatan, teman-teman. Di dalam sini saya tidak berani buka karena belum melakukan penyemaian hari ini, jadi saya tidak berani buka ini. Kita lihat penampakan kecambah. Nah, ini kita lihat, teman-teman, ini. Nah, untuk toknya kita lihat, ini toknya itu warnanya stabilo, biru stabilo ini. Nanti ketika sudah kena apa namanya, kena air, itu dia akan terang. Nah, itu salah satu ciri-ciri kecambah asli PPKS. Kalau seandainya toknya itu warnanya kuning, itu pasti palsu, teman-teman. Itu tandanya. Ini, teman-teman, keterangannya di sini. Ini atas nama Naryo di sini. Ini adalah pemilik kecambah ini. Pasti asli dari teman-teman. Ini pasti asli. Dan tentunya berkualitas tinggi. Oke, mungkin itu saja, teman-teman, sebagai sharing informasi kepada kita semua tentang salah satu varietas dari PPKS Medan, yaitu varietas Dampi, yang tentunya dari sisi potensi TBS per hektar itu di atas 35 ton per hektar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.